Guna mendongkrak hasil pertanian di Kabupaten Merangin, Bupati Merangin Mas Huri menyerahkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada kelompok tani di Merangin. Bupati Merangin Mas Huri memberi bantuan secara simbolis alat dan mesin pertanian kepada 7 kelompok tani di Kabupaten Merangin. Bantuan ini berupa 21 unit hand tractor dan 13 unit power tracer. Pemberian bantuan dilaksanakan di halaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura atau DPTPH Kabupaten Merangin yang diserahkan secara simbolis. Dalam kesempatan itu, Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga para petani dapat melakukan pekerjaannya dengan mudah dan produktivitas hasil pertanian pun dapat meningkat. Bupati juga mengatakan program bantuan alat dan mesin pertanian ini merupakan gerakan pemerintah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat unggul di bidang pertanian. Bupati juga meminta kepada DPTPH Merangin agar tetap memantau pemeliharaan dan pemanfaatannya di tengah kelompok tani. Dan jika ditemukan adanya alat yang tidak terpelihara, maka akan dipindahkan kepada kelompok lain. Tidak hanya ini saja, ini sudah beberapa alat yang sudah kita siapkan, seperti mini eskavator, dan ini juga 12 alat sudah mendahului diserahkan pada petani. Kemudian insya Allah APBN juga akan menyusul. Ini semua melalui dana APBD yang saat sekarang kita serahkan. Jadi juga peran PPL sangat penting sekali. Ini ya. Sementara itu, Kepala DPTPH Merangin, Slamet Sudarsono mengatakan, beberapa bantuan lainnya sudah diserahkan di lokasi pertanian karena harus segera dimanfaatkan oleh petani. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.